jam. Saya studi SS 2. Tracknya sangat-sangat panjang, sangat panjang. Dan ini pun sangat beragam tracknya. Dari start itu sudah 2 meter ke depan itu sudah terlihat. Jadi sakitnya itu nggak terlalu banyak. Panjang sih, panjang. Cuman satu titik. Tracknya itu panjang. Terus gravel. Pasti di sini menguji speaker ya sama grip ban. Yang paling utama itu kita ingat racing line karena tracknya panjang banget. Kadang kita start beberapa meter ke depan, kalau memang tidak surveinya tidak matang pasti lupa, karena tracknya itu hampir ya mungkin 1 kilo lebih mungkin ini dari keseluruhan. Tracknya sangat teknikal menurut saya, apalagi yang di ujung di situ ada kayak konsepan. Memang memerlukan kekompakan navigator di sana, karena di sana ada sedikit main kartin dan lokar. Jadi itu menurut saya sangat sensitif. Kalau memang melakukan kesalahan di sana, pasti waktu agak sedikit jauh. Jadi saya di SS pertama ini main aman aja, mendapatkan poin dulu. Mungkin di SS berikutnya saya akan push. Oke. Bersatu Bangsa. Sinyalnya mana ya? Jangan. Ada kenceng-kenceng. Jadi adrenalin terpacu ini. Kita masih mengikuti. Jadi teman-teman pada kenceng, kita mau nggak mau harus kenceng. Ya, tapi ada resiko lah. Mudah-mudahan mobil aman, tidak ada kendala, tidak ada kerusakan. Mudah-mudahan bisa hasil maksimal. Ikutin saya terus bersama Ayo Offroad. Punya mobil offroad, jangan di garasi aja. Ayo Offroad. Yeah.
Tadi 201. Jadi namanya pertama kali nyoba mobil. Kemarin sebelum nyoba metiknya baik-baik saja. Pada SS pertama metiknya sangat-sangat tidak baik menurut saya. Jadi nggak bisa ngoper, terus digigi satu dan akhirnya ya lurusan dikit limiter terus. Sehingga dari start sampai finish limiter.
ya masih bisa posisi 5 di SS itu. Setelah itu main di SS selanjutnya dipaksakan matic yang ada. Ternyata dari start sampai handicap itu yang ada problem, berjalan lancar sebenarnya. Tapi pada saat itu cutting brake saya ada problem. Bukan demam berdarah, bro. Bukan demam berdarah ini. Dharma Bakti. Itu Dharma Bakti. Dharma Bakti. Yeah.
menyelesaikan semua SCS. Namun dari SCS 1, 2, 3, 4 hari pertama ini, 2 SCS ada kendala mobilnya. Dan SCS pertama tadi saya mengalami transmisi matic gearnya nggak mau pindah. Jadi dari start sampai finish di satu low. Jadi bisa dibayangkan tuh seberapa lari mobil pakai low dan gigi satu. Nah, di situ saya masih bisa bertahan di nomor 5. Terus di SCS selanjutnya mobil saya sendiri karena baru cuman beberapa kali pegang, ternyata shifter automatiknya nggak sesuai apa, nggak sesuai ininya, kayak VR, ND gitu, nggak sesuai, ternyata harus digeser sedikit baru bisa masuk. Sedangkan saya pada saat tikungan dan harus mundur, saya nggak ketemu tuh gigi atretnya. Sampai saya tertinggal 20 detik di situ, 25 detik. Sehingga kalau memang itu bisa jadi, mungkin bisa pasang. Jadi SCS terakhir, SCS 4 dan 3, ya masih diberi keberuntungan dan bisa pasang. Jadi 2 SCS pasang dan 2 jelek. Jadi ya untuk apa namanya, percobaan mobil di pertama kali ikut dan pertama baru jadi dan langsung ikut, saya rasa cukup puas sih saya untuk apa namanya mengikuti event ini. Dan mobilnya ya memang dibilang rewel sih enggak ya, karena kita kurang penyesuaian aja. Jadi untuk suspensi saya akan menggunakan rest face. Untuk event ini saya masih untuk sementara menggunakan shockbreaker lain. Jadi untuk ke depan saya rasa untuk mobil saya sendiri itu dengan geometri, bobot sangat diperhitungkan, mungkin nanti dipasang shock rest face mungkin bakalan lebih enak. Jadi saya di sini masih menggunakan per yang seadanya, shock seadanya. Ya masih bisa enak, masih bisa mumpuni. Tapi untuk tahun depan saya bakalan bikin yang lebih enak lagi. Terus untuk ban sendiri, untuk track seperti ini saya percayakan sama Acelera Badak. Jadi untuk track ini sangat-sangat grip untuk Acelera. Jadi untuk mungkin saya bakalan coba di untuk track basah. Di sini kebetulan treknya kering, sangat enak grip, dan saya rasa ban lain itu bakalan pecah kena batu dan ditekuk. Saya pakai Acelera sampai saat ini 4 SCS aman-aman saja, dan grip saya dapat banget di sini. Oke, itu aja untuk hari ini. Ikutin saya terus bersama Ayo Offroad. Punya mobil offroad, jangan di garasi aja. Ayo Offroad. Jadi di hari Minggu pagi ini kita survei di SCS 5. Treknya sangat panjang. Di sini penentuan siapa yang jadi nomor 1. Karena masih 1 2 3 itu masih ada kemungkinan siapa yang bisa nomor 1. Jadi kita surveinya betul-betul diperhitungkan, tapi survei kali ini enggak bisa diprediksi karena batunya batu lepas. Kita mesti survei lagi nanti sebelum kita start. Kita soalnya kan di depan masih ada G3 dulu. Jadi saya sendiri nanti kemungkinan di track-track ini bakalan ada alur. Jadi belum bisa ditentuin mau ambil kiri atau kanan. Tapi kita paling tidak tahu dulu track-nya seperti apa. Nanti kita survei lagi. Oke. Kemudian masukan-masukan yang mengatur
Penentuan nggak tahu nih antara mungkin naik kedua tapi kalau ke satu nggak mungkin tapi mantap well banget.
ini mencoba untuk evakuasi. Sementara ini sudah akan membuat satu pertarungan ini akan segera konsentrasi. Apakah pertarungan posisi itu Hey!
Kebagian sembako kayaknya. Iksan, Iksan. Aku dapat enggak ya? Kebagian enggak ya? Iksan. Mudah-mudahan lah. Manajer Nilo. Gimana pada nomor 2? Enggak apa-apa lah. Daripada enggak dapat. Arti kata jaya. Tapi pasosnya dapat 3. Coba ya, kalau enggak rusak mobilnya. Ketua harian Ikatan Motor Indonesia. Iya. Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala sekolah satu aja Bali. Mas Haji Agus Yanto. Moga juara-juara. Next ya. Sporong. Evo. Sip. Moga sama Hoki. Moga itu ah. Bayo Gato. Isianom. Umur boleh banyak tetapi tampilan masih muda. Ayo. Dere juara kedua Dere. Alek Davina mana Alek? Alek. Oh ada Alek. Itu mesin gua mesin Alek. LS3. Oke. LS3. Dwi Dadi Wangkara. Oke. Mas Andi. Oke. Coba ini supaya jadi pertama kali dicoba angka 2. Awal yang baik lah untuk mobil baru. Sip. Tapi pasusnya aku borong 3 ya. Andi Siswantoro SS1. Muhammad Iksan SS2. Andi dan Siswantoro SS2 Lambat Jatiko. Pasus SS1.
Nah, Alek Davina SS2. Monggo. Alek, Alek. Lek, ayo Lek, Mas Lek. Gimana ya Lek? Ya. Nah, kemudian Diri. Wah, Diri itu. Diri, ayo Diri, ayo Diri. Wow. Ini rezeki istrimu. Rezeki istrimu. Ah, Diri dulu yang tiga Diri. Oke. Okay.